Haji M. Daud Kilau dapat mengenali rupa paras umat Islam dari seluruh dunia ketika musim haji. Apa yang dilihat melalui media cetak dan elektronik amat berbeza sekali. Itulah tempatnya saya nak mengenal manusia Islam yang berbagai-bagai bangsa. Yang kulit hitam pun ada, kulit putih pun ada. Yang jalan kulit pun ada, yang alam mengengkang pun ada yang macam-macam. Kepelbagaian rupa paras umat Islam meyakinkan lagi Dato' M. Daud Kilau, Islam sebagai agama sejagat. Keyakinan itu membuatkan hatinya berat untuk meninggalkan Baitullah. Untuk meninggalkan Kaabah tu, air mata kita memang dia curah-curah. Memang tak disuruh, tak ada apa. Memang dia keluar sini, ni saja. Sedihnya rasanya, kalau orang-orang macam suami you nak tinggalkan you pun tak ada menangis macam tu rasanya. Itulah dia. Tapi kalau kita semasa meninggalkan Kaabah tu, Allah berakbar. Sedihnya rasa itu dia. Itulah saya doa kepada Allah SWT, Allah SWT aku panjangkan umurku, murah rezekiku. Di masih akan datang saya nak datang lagi berjumpa dengan Nabi Allah di Kaabah ini. Gambaran umat Islam sebenar dengan kepelbagaian rupa paras di Arafah menjadi iktibar yang tidak akan luput dari ingatan Dato' Aziz Sattar. Dia pernah melakukan atau mengarah watak kemanusiaan, tetapi berada di padang Arafah, dia melihat sendiri nilai kemanusiaan itu di depan matanya. Padang Arafah ada. Di situlah saya tengok macam-macam manusia ada di situ. Orang-orang yang sakit semua dibawa ke situ. Orang-orang yang jahat-jahat semua macam-macam. Allah Ta'ala atas tundukkan kepada kita. Supaya kita isat di atas kebesaran Allah Ta'ala. Di situlah segala galanya memberi satu keisapan kepada saya. Supaya saya ingat dengan orang-orang lain. Dia juga merasakan nilai kehambaan yang tidak membeza-bezakan darjat antara manusia di dalam Islam. Tidak ada satu perbezaan langsung antara manusia dan manusia. Walaupun raja besar ke, tinggi, kaya ke, miskin, semuanya sama belaka. Di situ dapat saya sedar bahawa Islam ni adalah satu agama yang begitu suci sekali. Tidak mengira apa ni, darjat. Manusia ni tu sama. Ukur Islam juga apa ni, tidak membezakan antara satu sama lain. Padang Arafah juga memberi makna mendalam kepada Haji Syahrin Lau. Ketika diasap oleh lautan manusia yang berkumpul serentak, fikirannya melayang mengingati insan paling hampir dalam sejarah hidupnya. Ketika itu, dia terkenangkan nasib si ibu yang melahirkannya. Tetapi si ibu pergi sebelum mengecap nikmat Islam. Antara Zuhur sampai Asar, itu saya memang teringat ibu saya sendiri, mak saya sendiri. Jadi waktu itu saya pun tak kerti apa nak doa, saya hanya nangis dari mula sampai habis. Sampai kawan saya, dia satu biliknya semua tanya, apa Haji nangis sangat? Saya pun tak tahu, saya kata, sebab saya ingatkan ibu saya, sebab ibu saya bukan orang Islam, tapi orangnya sebaik-baik manusia itu ibu saya. Saya tengah fikir, ibu saya adakah dia peluang pergi kat syurga seperti kita orang Islam? Saya tak sebenarnya tak berapa pandai sangat agama. Jadi saya banyak ikut buku. Jadi saya selalu minta ialah, saya kalau boleh jangan saya keluar dari Islam lagi. Saya nak sampai mati sebagai seorang Islam. Besok saya minta itu. Keyakinan Haji Din terhadap Islam semakin bertambah. Iyalah. Setelah dia dan isteri memeluk Islam, mereka beribadah mengikut panduan guru agama sahaja. Tetapi peluang melihat Kaabah sebagai kiblat umat Islam secara dekat mengukuhkan lagi ibadahnya. So, mesti nak haram tak belah atas sajalah, turun ke Kaabah.
Lepas tu bila dah lama-lama, saya beritahu isteri saya, kita sampai sekarang ke Masjidil Haram. Jadi kita harus pergi dekat Kaabah, pasal itulah kiblat kita. Jadi di tempat kita, kalau kita semayang, bukan itu, kita tak tahu di mana kiblat. Kita hanya berpandukan arah saja. Saya memang saya dengan orang rumah saya, balik-balik saja memang kita teringat sana. Dalam masa sebulan dua tu memang teringat nak pergi lagi, apa jalan nak pergi lagi. Pengalaman serta rasa hati dua orang anak seni dan saudara baru ketika berada di Kota Makkah dan Madinah sebahagian daripada bingkisan tanah suci yang terakam setiap kali berlangsung musim haji. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama jutaan jemaah lain menjadi tetamunya di Madinah. Masalahnya dah, anak ayah. Sampai mengira latar belakang tetamu. Baitullah menjadi titik pertemuan mereka melihat urusan Islam. Pengalaman lebih tua jutaan Islam di Baitullah turut dirakam oleh lensa seorang jurugambar yang ditugaskan membuat liputan haji. Ada orang-orang daripada negara-negara lain dia tak duduk hotel, dia main duduk sini.